Nah, gue punya kabar bagus nih buat para viewers Denny Creator. Gue punya sepatu yang cocok untuk hangout atau wisata pantai. Outsole-nya anti-slip, nggak mudah terpleset dari minyak, oli, atau tempat licin. Pokoknya, gampang dibersihin karena bahannya terbuat dari rubber yang ringan. Kalau punya aneh, Japri, sepatu Yeezy Black. Sepatu sport kasual yang keren dan cocok untuk olahraga atau hangout. Nah, sepatu ini kelebihannya memiliki kelebihan insole yang sangat lembut dan nyaman. Pokoknya nggak buat kaki ente-ente pada lecet, ya nggak? Halo guys, nah ini sepatu safety-nya cocok untuk para pekerja proyek. Karena outsole kuat dari tancapan benda tajam dan anti-slip, ataupun tidak mudah terpleset dari minyak, oli, atau tempat licin. Terdapat juga besi di bagian ujung depan untuk melindungi dari kecelakaan kerja. Nah, ada dua variasi bahan kulit dan sintetik. Terdapat beberapa model boot, slip-on, dan tali. Halo guys, gue Paing dari Denny Creator. Kali ini gue lagi pakai sepatu Detroit merah putih. Sepatu ini cocok banget buat kalian yang mempunyai semangat juang yang tinggi, buat kalian yang para pecinta olahraga di luar sana. Bahan sepatu ini ringan bahannya, membuat sirkulasi udara baik sehingga kaki tidak mudah berkeringat. Buat kalian yang mau beli, cepetan deh pesan, keren banget nih Detroit merah putih. Nah, kalian harus tahu nih, semua sepatu di Footfu menggunakan material high quality. Karena diproduksi di pabrik kami sendiri, bukan produk buatan home industry nih, pokoknya keren deh. Selamat menyaksikan serial Gembira Ria. Eh, lu mah gak ada apa-apanya cing lawan gua lu. Skak. Mampus raja lu cing. Mau lari kemana lu? Yang ini bagus. Jangan pengen ambil-ambil aja. Nih raja gua belum mati. Tuh. Serangan lu kurang memati lu, Pri. Serang terus, Pri. Ah! Pri, serang. Ih, ngomong mulu lu, Ing. Nih, beli jajan nih kan nih, beliin rokok gua. Nah, ini beli rokok, Pri. Lah itu warung, Pri. Enggak ada di situ tadi gua cari. Pri, ngomong-ngomong lu kalau main catur, pilihnya hitam mulu kenapa, Pri? Udah, gua beli rokok dulu nih, ya. Pri, kudanya mirip kayak muka lu, Pri, di catur. Wah, Pri, lu mikir sampai ngusak keluar begitu? Ini, ini. Kayak bocah ingusan lu. Jorok bener bocah. Di rokok dulu. Yuk. Bang, di rokok, Bang. Di rokok nih. Korpan. Rokok super, Bang. Super. Sepi bener ini. Kampung kosong, pada kemana kali orang? Woi, Paing. Dari mana lu? Ini, Bang, gua harus beli rokok. Oh. Buat si Japri. Kayak jongos aja lu, mau-maunya disuruh si Japri. Si Japri kemana, Bang? Di pos, sama si Najil lagi main catur, Bang. Main catur? Itu mah jagonya gua. Bener lu, Bang? Atuh keahlian gua main catur, Ing. Widih. Gua makan juara satu tiket Madrasa. Keren bener lu, Bang. Iya, gua mau tes tuh otak dia pada pinter apa kagak. Jagoan pasti jagoan lu nih, Bang. Atuh gua. Ayo, Bang. Tuh, lu lihat, Pri. Raja lu mau mati tuh. Udah enggak usah mana-mana lu. Lu berisik, King. Gua lagi berpikir keras ini serangan balik ini. Wah. Udah kayak orang Rusia lu, baru so serius benar. Ah, main catur lagi. Alhamdulillah, gue jadi nggak kalah ini kalau gini. Serius-serius banget lagian. Ah, lu gimana sih, Bang? Tuh jadi berantakan kan caturnya. Kok lu nyaring gue lu? Timo main catur doang. Bang, ini main catur pakai duit. Si Japri sama si Naci lagi main judi pakai catur. Pakai duit? Aduh. Waduh, itu mah ada kaitannya sama ini dong. Kalau mau duit ke Las Vegas, jangan binatangnya nyangak.
kalau dalam nyebur di lumpur. Waduh, ini mah mirip Japri urusannya. Ah, tapi ngomong siapa yang menang? Gimana mau menang orang catur yang batangan begini? Lah, kok lu nyalin gua lu? Eh, si Paing dong, si Tongnya telat. Udah main lagi lu. Acing beresin. Reman kita mah. Main lagi yang benar. Eh, pokoknya yang menang 25,49% buat gua. Nah. Gua kan jadi saksi nih, Bang. Iya. Gua dapat berapa? Lu 2,5% aja. Lah, itu mah jaket, Bang. Enggak boleh, Bang. Berjaket pakai duit haram, dosa. Ya lo kan. Hey, Ani. Ngapain di sini? Lagi nunggu teman yang mau main. Beneran nunggu teman? Iya. Ya udah tuh kalau nunggu teman mah, asal jangan nunggu si Nacing ya. Iya, enggak. Ya udah Cang mau keliling kampung dulu mau ngontrol. Ya udah pergi sono. Tuh, Bre. Skaks Bomster. Cing, kayak lu tuh bunyi. Anda jangan mengganggu pekerjaan saya. Ini saya lagi berpikir keras. Jadi tolong jangan berisik. Nah, cing tangannya bawa terasi, bener. Waduh, star gue mati udah. Bang, cing, pri. Pri, bisa ngamak, pri. Bisa gelapan sama RT, kita gak ketahuan main judi. Nanti kalau kesini cuekin aja. Si mamanya mesti gak apa-apa, Pak RT-nya ini. Bang, duitnya gak, Bang? Amanin, Bang. Gue amanin lah. Ya, Pak, pengaduan ya, pengaduan Luis. Pokoknya nih kalau semamat sampai sini kita diemin aja. Iya, dia, iya benar. Diemin aja dia. Iya, diemin. Wede! Pada main catur nih. Eh. Lah. Pri, abisin lawan gua, Pri. Ya. Cing, abisin lawan gua, Cing. Pada kenapa sih bocah pada sumeng kali ya? Ing, sombong buat baru pada main catur aja, lagu buat, kata-kata juga nih. Mat, lu yang begitu mat, dia lagi pada main ini nih, main catur serius. Lagian, mat, yang perusak lu mat ini gue lagi pada main catur serius, kenapa lu acak-acak? Ketahuan lagi pertempuran Master of Gambler. Ini sombong banget ada, diem baik, kurang gue lagi ngomong juga. Baru main catur aja udah belagu bener. Masih main catur udah berisik kalau kata balapan motor. Eh, dia biar bikin begini juga. Berguru caturnya sama Pele. Aturan gua udah menang ini. Udah amat dah Nanan. Apa emang? Lu pada diem baik gua ajak ngomong. Usir banget. Udah minggat. Minggat enggak lu? Pergi lu lah. Ribet lu mat. Udah tenang. Main aja lu. Pokoknya kalau ada yang ngacak-ngacak, kita jadi nyek. Iya, Bang. Kita jadi lama, Bang, dapat jatahnya. Makanya, Ing. Aduh, kok malah di reject sih, Bang Nacing? Awas aja nanti kalau ketemu. Menang cing lo kayaknya cing. Ini betul jatah ya? Bang, liatin tuh. Raja si Japri. Ini kebakalan kalah dia. Sombong bener lu cing. Ya udah kalah lu Japri. Misalnya. Tuh lu liat. Cing, jangan lupa ya jatah gua. Siap. Aduh, aduh. Si Blon. Udah mau menang malah ditumpahin bijinya. Blon, bener lu cing. Kapan gua mau dapat jatahnya kalau kayak udah gini? Udah gua belain juga. Udah lah, gue puyang lah. Puyang gue ngambil dulu 20 tuh. Gue mau beli kopi. Gue urusin dulu tuh. Pagi ini mah ngap gue. Halo. Kita dari ulang lagi. Lagi mana? Ya udah beresin. Emak, gue mau dapet-dapet duit. Yani, Bang Yani Marco. Mau kemana? Makin sekel aja. Yani nyari Bang Nacing, Bang Marco. Lihat Bang Nacing gak? Si Nacing? Iya. Si Nacing lagi main judi dong di pos. Astagfirullahaladzim, beneran Bang Marco? Iya, lo kan dia main kerambol sama nyari candetan, kagak. Dia lagi main judi. Yaudah yuk, anterinnya ini ke Bang Nacing. Ya, kenapa gak mojok aja game berdua? Gak yaudah ngopi yuk, kita, gak ngopi, kita pengen ngopi, ono. Lamaan lu berdua main caturnya, kebelet kencing gua. Gak. Ah, lo enggak bisa ngomong mana lo. Jadi ini orangnya nih. Oh, di sini main catur, enak-enakan ya.
Yani nungguin di pohon rambutan, Bang Nacing. Tanya Bang Nacing enak-enakan di sini. Iya, Yani, maafin. Kata Bang Marco, main judi ya? Kagak, siapa yang judi? Kagak ya, Bria? Bang, enggak kan? Enggak main judi kan, Bang? Judi lu tadi berdua lu. Kalau enggak main judi itu apa duit? Duit. Ini duit apa ini? Duit judi kan? Bukan, itu mah duit Bang Marco. Iya, ini duit Bang Marco. Iya kan, Bang? Iya. Jualan ini pisang buat gue unti, ngebungkus apem. Iya, maafin ya, nih. Enak-enak kan di sini main judi. Itu dia pengen kolokan itu sama lu. Ya udah, yuk. Rapin jenggot. Si Najing, bukan dimanjain cewek kayak gitu. Bang, mana duitnya sini? Lah, minta duit ke gue lapor si Eti lu main judi lu. Mau lu? Gak dapet lu, dari dia lu kalau gue laporin. Iya. Gak dapet si pokan. Apa sebenernya gue?